Okay, assalamualaikum. Hi, you do? So, pagi ni aku extremely late datang ke office sebab hujan yang amat lebat dekat rumah aku menyebabkan aku terpaksa bersiap sedia agak lama untuk pergi kerja sebab basah yang teruk. So, sekarang ni baru dah dah sampai ke office. Detik 12 malam. Nampak beberapa saat lagi aku akan lima enam tujuh lapan sembilan. Yeah. Okay, gang. Sampai di UITM. As usual, lambat. Hari ni ada guest lecture, tapi aku tak tahu sejauh mana dia punya guest lecture tu beroperasi sebab aku pun baru sampai. Ha. Okay, gang, aku dah nak caw. Dan sekarang ni pukul nampak tu? Pukul 8.12 minit. Kelas habis pukul 7.30 tadi, which is awal nak mampus sial. Aku masuk kelas 1 jam. Anyhow, takpe, aku balik rumah. Aku nak buat assignment untuk hari Rabu ni. Kita sambung kat rumah. Hi guys. Aku dah sampai rumah. Jadi temanya adalah untuk berehat. Sebab tadi aku dengan wife pergi makan. Usai makan, kita orang baliklah ke rumah. Sebelum aku tidur, aku kena cetak aku punya barang ni, which is laptop aku ni. Cing-cing. Untuk edit vlog yang aku tak sempat nak upload hari ni. Langsung hari ni aku tak upload vlog. Vlog dah ada, dah rakam. Cuma tak edit je lagi. I might be need some time lah untuk edit benda-benda tu semua kan. Selain aku buat setup laptop aku ni, aku ada nak cerita benda jugalah kat korang eh. Berita tu berita menyedihkan lah. Dan orang macam aku dengan wife aku ni takkan pernah hadapi benda tu. Sebab ya, kita orang dah kahwin. Tapi pada orang yang belum kahwin, korang ada risiko untuk mendapat musibah seperti apa yang abu aku dapat, iaitu putus tunang. Hidup semua orang dia tak perfect tau. Ada yang okey, ada yang tak okey. Macam aku dengan wife, kita orang memang tak kaya. Kita orang tak ada kereta besar ataupun rumah besar. Tapi alhamdulillah, jodoh kita orang panjang sampai gajinya kelamin. Dah berbulan, berbulan lapan dari itu sampai sekarang. Bertunang setahun. Lepas tu kita orang tu kahwin. Wife. Tapi itulah, tak semua orang akan mempunyai nasib macam mana kita orang ni. Nak buat aku sampai putus tunang. Dia orang dah ikat setahun. Aku tak tahu masalah dia orang dan aku tak boleh nak judge. Ada beberapa consequences kiranya korang putus tunang. Dan benda ni kena ingat dalam keluar otak korang. Consequences yang pertama adalah korang akan rasa malu pada diri korang dan korang tak boleh nak face reality yang korang dah tak ada apa-apa. Susah nak move on apa semua lah. Itu pada individu. Korang kena ingat bila korang putus tunang, bukan korang sahaja yang kecewa. Kita orang, the whole family memang kecewa. Pada anak buah aku yang putus tunang tu, agak-agak belum sabar. Banyakkan istighfar. Mungkin bukan jodoh. Itulah semua orang dalam family aku cakap dah bukan jodoh. Kita sebagai ahli keluarga kena sokong dia rapat-rapat. Sebab ini memang terang-terang cakap dia memang musibah lah. Bukan jodoh kan, nak macam mana. Di bahagian adik-beradik, terutamanya mak bapak eh, beri moral support. Sebab kau orang bash pada bekas tunang gitu, which is doesn't solve any problem. Dia tak menyelesaikan masalah. Jadi for those who yang menghentam-hentam pihak lagi satu tu, mengatakan bahawa curang lah apa semua kan, beach sana beach sini, babe, tak ada masalah pun. Bunga bukan terbuntung, kumbang tak seekor. Relax lah. Kalau tak boleh cari bunga, cari lah kumbang. Jangan risau lah. Sebab dapatan aku terhadap kawan-kawan yang putus tunang ni apa semua, diorang segera bertemu jodoh yang berikutnya. Tengok pada orang jugalah. Kadang-kadang orang tu lebih fokus pada kerjaya, which is to me is good. But not on the other side, dia pun cakap dengan aku dia ada duit banyak, tapi jodoh dia tak jumpa lagi. Dia kata dia jealous macam aku dengan orang aku. But yeah, setiap kehidupan ada pro and cons lah. Korang tak payah nak bezakan kereta kancil dengan BMW. Tak sama langsung, walaupun hakikat dia memang kereta. Apa-apa pun guys, aku nak minta maaf. Sepatutnya rutin aku pada hari Isnin adalah untuk mengupdate vlog
dah mengupload vlog tapi aku tak sempat sebabnya busy. Aku rasa nak pergi kelas pagi tadi pun aku datang lambat ke office sebab hujan lebat. So that's it guys. See you on the next vlog eh. Apa-apa komen kalau nak pergi cadangan cuma boleh dekat ruangan komen kat bawah. Bye guys, see you on the next vlog.